Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Ashhadu an la ilaha illallah al alimul jamal. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al hadi ila darajatil ayal. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummiyil habibil aliyil qadril azimil jahi wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yahsallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena di hari Jumat ini kita semua masih senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang membuat kita bisa dengan mudah melangkah ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Dan yang paling besar adalah nikmat iman yang menggerakkan hati kita untuk memenuhi perintahnya. Tidak sedikit laki-laki yang badannya sehat, tapi hatinya sakit, sehingga malas, berat untuk hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat masuk surga. Bahkan menjelang wafat pun beliau mengkhawatirkan umatnya. Pada siang hari yang mulia penuh keberkahan ini, ma'asyiral muslimin, Al-Khatib berwasiat kepada kita semua untuk terus berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Ketahuilah bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan meraih ilmu, juga tidak akan mengambil manfaat dari ilmunya kecuali dengan memuliakan ilmu dan para ahli ilmu, yaitu para ustaz, para guru, para pendidik dan pembimbing mereka yang membimbing mereka kepada ilmu. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kita semua. Mentaati guru serta memuliakannya adalah kunci meraih keberkahan ilmu, kunci kesuksesan menuntut ilmu, kunci kesuksesan dalam proses belajar dan mengamalkan ilmu. Salah satu hal yang menjadi faktor seorang murid meraih dan manfaat dari ilmu yang dipelajari dari seorang guru adalah jika seorang murid memuliakan dan menghormati gurunya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Azhar Nuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, "I'lam bi anna talibal ilmi la yanalu ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi." Ketahuilah bahwasannya seorang pencari ilmu tidak akan bisa memperoleh ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaatnya kecuali dengan menghormati ilmu, ahli ilmu maupun guru. Sebaliknya, jika seorang murid menghormati gurunya, sudah pasti dia akan mentaatinya. Karena tidak ada sikap penghormatan yang tidak disertai dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man 'allama 'abdan ayatan min kitabillah fahuwa maulahu, la yanbaghilahu an yahzulahu la yasta'syiru 'alaihi." Siapa yang mengajarkan seseorang satu ayat dari Al-Qur'an, maka dia adalah maulanya, pembantunya, tidak pantas baginya mengkhianatinya dan mendahulukan dirinya atasnya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, begitu mulianya dan berjasanya seorang guru. Sampai-sampai sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengungkapkan, "Ana abdu man allamani harfan wahidan, insa'a ba'a wa insa'a ataqa wa insa'a istaraqa." Aku adalah budak orang yang telah mengajariku satu huruf. Kalau mau, bolehlah ia menjualku. Kalau mau, boleh juga ia memerdekakan aku. Wa insya'a istaraqa. Atau kalau mau, boleh ia tetap memperbudakkan aku. Wahai para pelajar, berbaktilah kepada gurumu, karena dia juga orang tuamu. Kesuksesan dunia dan akhiratmu bergantung sebagian pada gurumu. Dikatakan di dalam sebuah syair, "Innal mu'allama wa tabiba kilahuma la yansahani iza huma lam yukroma." Sesungguhnya seorang guru dan dokter keduanya tidak manjur upayanya jika tidak keduanya dimuliakan.
Fasbir lidaika in jafaita tabiban waqna bijahlika in jafaita mualliman. Maka bersabarlah atas penyakitmu jika kamu meremehkan doktermu, dan bersabarlah dalam kebodohanmu jika kamu mencampakkan gurumu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua, maka demikian juga kewajibanmu berbakti kepada gurumu. Dan ketahuilah, mencampakkan gurumu tidak lebih ringan kemungkarannya dari mencampakkan kedua orang tuamu. Bahkan Maulana Syekh Tuan Guru K. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga pernah menyampaikan pesan dalam sebuah bait syair beliau, dosa bande menyangkut barang ina amak, baun tahapus isi istighfar banyak-banyak. Dosa le guru dan bau terkerisak, dakan tertebus isi-isi dunia emas perak. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Dengan kita mempunyai ilmu, maka kehidupan kita menjadi semakin terasa hidup. Karena Syekhul Islam Burhanuddin membawakan syair buat kita, ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi romim. Orang berilmu hidup kekal setelah mati, meski tubuhnya telah hancur lebur ditimbun duli. Wazul jahli mautu wa huwa yamsi 'ala as-sara yazunnu minal ahyai wa huwa adim. Sementara orang yang tak berilmu, tak ubahnya bangkai yang berjalan di atas tanah, dikira hidup nyatanya mati. Masyarul muslimin, oleh karena begitu berharganya ilmu, maka sudah selayaknya kita menghormati guru-guru kita. Semoga dengan begitu kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiun alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasha'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa alamu annallaha marakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsihi. Fa qala ta'ala, wa lam yazal qa'ilan 'alima innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyika wa rasulika wa malaikati muqarrabin wardallahumma anil ulafai rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Usman wa Ali wa an bakiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Masyurul muslimin, marilah kita menadahkan kedua telapak tangan kita seraya memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kita doakan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, gunung meletus. Semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Kita doakan lil mutawaffin di hazihil zalazil annallaha karim yarhamhum wa yarzukhum husnal khatimah wa yaj'al qaburuhum min riyadil jannah yunawwir qaburuhum bi rahmatillahi tabaraka wa ta'ala wa ja'allahum minas syuhada. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa zurriyyatina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lazim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimish shalah.